Assalamualaikum, saya Rafika Dewi dari Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Satu pepatah untuk wisudawan wisudawati kali ini yaitu kullu maktubun. Apapun itu semua sudah tertulis, baik jodoh, ajal, maut, rencana, semua sudah tertulis. Untuk itu saya mengingatkan bahwa wisuda hanya sebuah selebrasi. Inti dari semua itu adalah semangat kita berkiprah untuk agama, nusa, dan bangsa. Kepada teman-teman wisudawati angkatan 2016, selamat untuk terus mendewasa, selamat merajut cita-cita. Kesannya hari ini aku ngerasain momen yang berbeda. Karena apa? Kalau tahun lalu wisuda Madrasah Aliyah kan mungkin di rumah, dan kali ini untuk wisuda sarjana S1 saya merasakan kalau ternyata wisuda ini tuh lebih apa ya, lebih berkesan. Karena tadi hari ini saya wisuda di kosan tanpa didampingi oleh orang tua, dan saya wisuda mandiri, memindahkan toga sendiri dan berusaha untuk tegar dan sekuat mungkin. Horas angkatan 2020. Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana ke-21 dan Dies Natalis ke-43 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2020 dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin saya nyatakan ditutup. Jangan berhenti belajar, karena belajar itu adalah kunci kita untuk sukses di dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.